nggak dapat karcis ya waktu itu ya. Iya. Oh gini ya. Kalau misalnya saya kita ada harusnya kalau satu apa namanya kelompok itu misalnya mau studi di sini mau membahas masalah kerja ya itu bisa diasuhkan. Iya. Dan itu nanti mesti kita kawal. Betul. Nah iya. Ini kami memang sengaja kalau yang dengan rombongan saya pun juga sudah beberapa kali lewat yang apa BPPI Badan Pertanahan Indonesia yang dulu pernah ada kunjungan dengan rombongan guru-guru juga. MKMB itu ya. Iya, tetapi saya seringnya kalau misalnya memang ke situs-situs dengan siapapun walaupun mungkin yang saya ajak itu mungkin memang bergerak di organisasi heritage, tetapi biasanya kita memang ingin datang sebagai publik, ya, sekaligus untuk melihat bagaimana penerimaan atau bagaimana kan mesti akan berbeda ketika kita datang dengan surat dengan tidak dengan surat kadang berbeda. Nah itu yang kita sering coba lakukan termasuk di pelautan walaupun kadang saya dengan beberapa teman datang tapi ya nyoba aja sebagai pengunjung walaupun dengan surat pun bisa datang ke kalau dalam surat saya pastinya saya bisa lebih diperhatikan dan itu ya mungkin dimulai ya karena memang kita kita masuk ke dunia apa namanya pedagang kan yang pariwisata gitu. Yang sebenarnya titik-titik yang kami perhatikan itu kan bukan di soal biayanya, tetapi ketika kita apa publik warga maupun orang asing datang kemudian harus membayar tapi tidak ada bukti transaksi gitu. Ketika kita bandingkan dengan beberapa candi yang lain, dulu saya di Sosjiwan sempat mengalami juga, tapi kalau satpam yang sekarang Sosjiwan dia bilang nggak perlu, nggak perlu ya. Karena memang dari teman-teman kayak teman-teman dulu CCTV juga menyampaikan itu kalau di Kalasan itu atau Candi Sari karcis itu ada sampai candi itu tutup sore jam 5 jam 6 ya. Jadi memang diimbang apa namanya dikelola oleh petugas yang berjaga di sini. Tetapi kalau yang di sini kemarin yang saya dapatkan informasi karcis itu hanya sampai jam 12. Nah, kemudian siang sampai sore itu tidak ada karcis. Kemudian ketika ada pengunjung datang yang dan kemudian yang kami pertanyakan bagaimana nanti mengambil pelaporannya? Walaupun ya kita bisa saja tetap percaya dengan uang itu datang kemana-mana, tetapi itu tetap riskan kalau menurut kami sebagai warga. Ya, saya bilang itu di dinas itu sudah berkali-kali. Saya bilang apa sih itu yang dari dinas pariwisata, tolong Pak, Anda kerja harus jam benar. Kalau jam pulang ya jam berapa? Jam lima. Iya. Takutnya apa? Nanti kalau yang oknum, Pak. Betul. Saya sudah berpuluh-puluh kali kalau saya jadi apa nanti pengamanan, Pak. Mana buat saya dulu semua, buat saya dulu semua. Iya. Soalnya nih, Pak, kalau nggak ada libur, jangan saya minta duit ke pengunjung. Sudah mungkin boleh saya sampaikan. Tapi kalau kamu dikasih, terima tidak apa-apa. Tapi kalau kamu minta, itu yang saya salah besarkan. Ya. Itu akarnya lain, akarnya lain. Kalau minta kan berarti kan kamu apa namanya saya menggantikan posisi Pak Widodo. Tapi kalau kamu mulai dengan baik, kamu dikasih tinggalan ya itu kan rezeki kamu. Iya, karena retribusi itu kan aturannya di perda. Iya, di perda. Ini nggak boleh narik sesuatu dari pengunjung. Itu bukan hak kita, itu hanya pihak. Nah, itu juga kan sering bolos. Ini jadi apa ya? Jadi ya buat si mahkamah buat kami di sini. Jadi kan apa ya? Orang tuh butuh makan. Tapi ya ternyata kayak gitu. Iya, Pak. Itu jadi saya sudah berkali-kali ngajakin sama teman saya, Pak, tolong jaga image ini pelaksanaan. Iya. Nah, kenapa? Saya juga ini baru 12 di sini. Iya. Tidak dari kantor kan ini tuh tidak gini. Ini ada antara saya membenahi buku sih, Pak. Iya, iya. Kalau mau mengubah apa ya karakter orang itu susahnya minta ampun. Iya. Tapi satpam itu kan juga berpindah pindah ya, Pak. Iya, iya. Cuma tiap tahun sekali dia. Betul. Iya. Cuma yang saya lihat, yang saya pribadi melihat, kalau di candi lain satpam tersebut biasanya bisa tidak memungut
karena memang tidak ada aturannya. Tapi ketika di pelawasan enggak menjadi semacam mungkin karena situasinya apa ya? Ya mungkin kan Pak. Itu dari penjaga di konser itu enggak pernah ada. Betul. Itu yang masih di masalah sih. Saya terkadang main mungkin Mas Jaya bisa ke biasa ke sana ngasih menunggu juga pihak dinas. Tolong Pak ya, oke ya pikir lah. Jalan dulu. Ini tolong saya bantuan jaringan ini, kita bantuan jaringan ini kita bisa kolaborasi. Saya menata sampahnya, jaringan bisa bebas mana-mana. Nah nanti Anda bisa ke dinas pariwisata setempat, tantain ya. Tolong Pak Sri Wigo, namanya Pak Wigo itu namanya kamu itu. Tolong di apa ya dikasih, ya di pressernya. Jangan tinggalkan tempat kerja, karena Pak ini rawan. Karena tugasnya memang sore jam 5. Karena dalam aturan undang-undang kerja ya, buat jam 5 waktu itu tidak boleh ada pengunjung. Nah itu harusnya kan si Pak Lido itu harusnya jaminan juga ngikutin aturan dan lain berlaku. Kalau tidak dia pulang lah ini. Nah, Pak Lido itu serigala ini udah main semua nih buku daging gitu loh. Dalamnya pun di Pak Lido itu. Gak jauh, di daerah sini harusnya. Makan juga. Pak, saya mau nanya, kalau misalnya kan kemarin katanya Pak Satpam depan, kalau misalnya ada masuk orang masuk ke kompleks ini terlihat di CCTV tapi tidak ada uang yang tertulis di buku itu, katanya nanti kami yang disalahkan. Itu sebenarnya apa benar ada aturan itu? Ada orang masuk kelihatan di CCTV, tapi kok nggak ada pemasukan gitu loh Pak? Nah kemudian beliau juga bilang buku itu direkap katanya setiap berapa bulan gitu aja ya, ada rekapnya. Setiap bulan kunjungan selalu ada, tapi rekap kunjungan. Rekap kunjungan bukan rekap penghasilan loh ya. Nah itu yang ya berarti bukan jumlah uang segala macam itu. Pengunjung nggak apa, itu untuk menganalisa apa namanya tingkat perkembangan kunjungan itu. Ya. Kalau siapa ini nih ini dari kemarin tuh perluasan sih ya. Tapi kemarin Pak Satpamnya itu kalau yang itu saya paham karena memang tugasnya seperti itu. Tapi yang Satpam kemarin Pak Mugiono ya, Pak Mugiono itu menjelaskannya yang direkap dari buku tamu itu juga kalau misalnya pengunjung titip uang. Nah itu kan ada beberapa yang ditulis di situ. Nah itu yang kemarin saya pertanyakan. Itu pelaporannya seperti apa? Ya intinya sekarang kan kita memang harus lebih cermat dan hati-hati. Iya. Jadi untuk mengatakan kebocoran yang tidak semestinya. Walaupun itu ya cuma paling berapa? 1.000 gitu ya. 3.000 mintanya. 3.000 ya. Saya enggak tahu itu. Ya tetapi kan itu yang lebih penting kan prinsip. Iya. Apalagi kalau kemudian hubungannya dengan masyarakat dan ketika kita bicara kebudayaan hal kecil pun saya kira penting. Jadi ketika 2.000-3.000 lolos nanti ya dijaga ini lebih berat. Dulu tuh pernah mas, saya tuh dulu aku saya di pengundang pengamal mas. Dulu saya di pelaksana ini yang saya bilang dua aksa, dua itu. Saya yang mau dipecat saya lah. Tapi akan benar ketemu kok. Terus saya juga kerjanya luar biasa, saya selalu dengan pihak sales. Empat hari kan nggak pulang kok. Saya nggak mau. Tapi masih di Jawa Tengah. Di Klaten dari Sukoharjo. Dan pulang itu macet di Sukoharjonya itu. Waktu kan hilang dua. Terus saya, makanya saya dengan pihak kepolisian koordinasi. Dan terus saya punya list. Masih orang-orang Klaten jadi kerja dulu. Kalau mereka sering sok main barang-barang kuno seperti sih kan. Saya kan orang Klaten. Saya kira satu gede di Klaten, saya nggak tahu sih. Orang-orang Klaten gitu loh. Ya mereka kan agak sedikit melemah kan. Karena biasanya orang yang jali lah gitu. Saya, wah kayaknya itu. Akhirnya saya tanggung. Saya nggak pulang, 40 hari saya nggak pulang gitu. Karena bahkan nyamar di tukang buah tuh, nyamar teman orang nongkrong kayak gitu loh. Akhirnya alhamdulillah ketemunya waktu itu kan ada nanti jual tiga misal. Wah ini cara budaya minta palsu tasri ini saya juga cara budaya orang saya kerja rumahnya bisa tengah satu orang saya jadi dia bawa senjata nih dia punya kewenangan untuk nangkap orang kalau saya kan nggak bisa apa-apa saya hanya sebagai apa ya PNS biasa gitu kan akhirnya kita ambil orang itu pak boleh saya tanya ini kan palsu pak enggak ada yang lain dia sekarang orang bangun kelihatan tak ada ya pak
Amerika Serikat. Oke. Pertemuannya 30 acara. Jaringan internasional maksudnya atau main ini di... ya ini bermula dari pengumpul kecil. Yeah. Ini pengumpul besar. Oke. Okay. Nah, dari situ kan kita kan saya tanya, "Idan masa mana?" Enggak tahu, Pak. Ya, akhirnya saya sudah dinampar, Pak. Iya. Gitu kan. Ya, biar dia ngaku gitu. Entah itu kenapa, mereka enggak peduli. Karena juga punya apa ya? Punya akhirnya buat dia lah pelakunya. Seperti apa? Ada barang. Dia mengumpulkan banyak puluhan BCP. Kalau dia enggak nyimpen itu, apa terhina gitu kan. Nah, kita kan terus akhirnya saya punya pilih ini ada kolam, kolam lele, Pak. Kan akhirnya buket, enggak kelihatan itu. Iya. Wah, saya juga mengira coba yang di gua kayaknya di gua kita gua kayaknya Pak. Kok muncul satu atap yang kita cari ya ini satu kecil ya nanti kita tegal gitu akhirnya dah ini sudah ini Pak ini persangka utama ini saya gitu menadah gitu. Terus saya tanya ini dari mana di titik orang mana nggak tahu lo kamu gimana nih di titik orang kamu nggak tahu orang mana macam nggak kurang di langsung kan langsung kita ambil orangnya itu sama-sama ada perlawanan. Terus saya bilang, saya lagi di mana? Di Sukoharjo, Pak. Nah, Sukoharjo itu kita bersama, Pak. Terus dia ngelak, enggak, saya enggak tahu apa-apa. Nah, kita kayaknya teman-teman pengikis itu gitu. Mau enggak, ya. Gue bingung, ini namanya Bagong itu yang ngelak. Polisi. Enggak, Bagong itu yang nyuri. Oh, iya. Terus akhirnya, dia Pak, saya ngaku, Pak. Dia kasihkan itu. Nah, pas itu, Pak. Nah waktu itu saya butuh dukungan dari teman-teman ya LSM ya masyarakat. Kenapa? Waktu itu tuh sudah kita tangkap tau yang orang suka dulu. Iya. Itu ada seorang bintang dua tuh telepon Pak Kapolres Klaten. Dagingnya. Iya. Kenapa dia seorang yang apa ya pinter apa ya mengobati orang. Kebetulan mantan pasiennya tuh bintang dua di Mabes Polri. Mau ngomong apa saya itu kan? Saya Pak Kapolres dia sama si Mabes si bintang dua itu. Terus dia telepon ke saya. Pak Kasat, Pak Kasat Kasim, Pak di toko itu ini gimana dia, ini saya gak bisa ini barangnya balik, tapi dapetnya selesai iya, tapi saya gak bisa, Pak ini setiap langkah saya itu di ekspos sama wartawan iya. Dan di dunia kami, dunia arkeologi selalu mengikuti perkembangan kasus ini nah, saya mau ngatur apa sama dia di sana dan saya hati saya gak bisa terima ini betul aku ketaruh, di nombak, gue lelong ini itu gak menghargai saya sudah keluar, juga saya keluar untuk operasional ini kenapa? Polisi juga gak mau kelang duit lah ya, untuk makan, untuk beli bensin kan saya harus membiayai uang saya sendiri selalu begitu karena kan berjalan sebuah waktu itu saya kan juga gak dapat duit apa itu ya, honor apa itu gak selalu pulang Pak kalau dilatih itu lah kunci ngumpul sekian puluh juta itu kan sudah berapa puluh tahun gak, berapa tahun gak saya ambil akhirnya uang itu Pak itu ya, balik lagi ke itu iya. Untuk operasional teman-teman itu mas waktu saya kali pertama kali di pengalaman saya pilih ini kita bisa santai kalau tidak ada apa-apa kalau ada apa-apa ini satu duit banyak ini karena apa? Ini objek kita nasional betul iya. Sedangkan budget dari kantor itu mungkin apa tidak ada lah saya ini tapi tidak bisa karena tidak bisa di SPC kan saya ngasihnya Pak, untuk bensin Pak, apa yang saya lepek uang dari mana ini ya, itu ya dari uang yang saya kumen bawa sitik itu ya bayarnya untuk situs lagi ya alhamdulillah dari hilangnya dua banyak 34 di antaranya yang disimpan di situ ya Pak ya? Iya di sini semua, di ruangannya iya, ruangan situ iya, itu Pak Tri, Pak Tri, Pak Tri, Pak Tri, Pak Tri iya Den, kamu habis berapa Den? Terus akhirnya mau bilang berapa itu gak enak saya Pak. Udah waktu saya tuh udah ketemu tuh saya udah lunas utang saya pada negara ini ya, karena tanggung jawabnya itu kan murah lagi loh saya ini mau tanya dulu kan mesti udah apa gak enak itu yaudah deh gak apa-apa nanti gak mau saya oke lah secara psikologis kamu udah kuat kuat saya Pak kalau materi saya udah cari tapi kalau harga itu susah dicari Pak itu tau iya saya Pak Dirjen juga ketemu dengan Teo di Jogja ada proses memang ya Raju Mas apa ya di sini? Apa nih? Yang lepasnya gempa itu? Iya. Iya. Terus, alhamdulillah, modal terus akhirnya sudah tetap baik. Salam juga sudah saya tetap dengan baik waktu itu. Tapi itu Pak, namanya kamu susah Pak. Iya. Karena kalau datang karena kamu jangan minta pada pengunjung itu tanah kamu. Iya. Nek kayak DKI, wes betul. Iya. Betul acara nih. Betul. Iya.
Iya pak, iya pak. Nanti gitu terus pak. Lalu sekarang saya nggak mau ngawasi terus, saya nggak kerja yang lain. Iya. Iya lah, itu karakter lah, itu macam menyebar susah sekali. Iya. Karena biasanya teman-teman di depan itu ketika misalnya ada pengunjung yang komplain, mereka biasanya kemudian menyerahkan kelima ke saya. Iya, silakan hubungi. Wah, ya. Itu kan aja itu. Iya, selalu. Iya. Ini ada nomor yang bisa dihubungi. Ah, itu saya, nomor saya itu. Iya, selalu, selalu. Selain Mas. Saya kan enggak saya waktu. Saya yang tegar deh, Mas. Iya. Saya di atas kapal mau nyelam nih. Iya, iya, udah pulang. Iya, saya senang ada teman LSM atau teman dari apa komunitas pemerhati budaya itu, saya senang karena itu ini cover saya. Iya. Waktu saya terhidup masalah dengan orang-orang berpangkat kayaknya dan dua itu, saya nangis pak, saya mau teriak pada siapa ini. Kalau dengan kanker ya nggak mungkin dilepas dengan kanker pak. Jadi setelah itu orang kamu itu langkah pendewasaan kamu untuk ngadepin orang. Ya pak, saya hadapi ya, itu saya juga saya mau pada siapa ini, kalau saya dengan LSM lebih bebas saya. Tolong pak, sekarang pak, tolong pak, enggak ada itu loh. Terus saya mengenal nama Kapolres ke pak, saya pikir, pak tolong pak, ini harus, hukum harus jalan terus pak. Karena apa? Dia itu tadi, kalau nggak perkerenan yang baik kepolisian, apalagi waktu itu senang digaji, baru gencar dia di ekspos pak itu. Ya. Nah kayaknya, yaudah pak, jalan, kayaknya alhamdulillah bisa jalan itu. Cuma waktu diputus 1,5 tahun. Setengah tahun saya langsung telepon pak jaksanya, ada kan teman saya kuliah di Solo itu. Pak jaksa, ini biasa saya sudah susah payah nyari orang ketangkep terus jadi dihukum 1,5 tahun. Padahal ancaman di hukuman undang-undang kan 10 tahun penjara ya. Wah, ini pak undang-undangmu kayak lo kayak lo biasa karena gak ada minimalnya. Waduh, maksimal kayak kampleng lah ya, tanya mentang-mentang maka di kampleng karena minimal ya lah, kita akhirnya yang udah baru itu kasih minimal lah. Akhirnya saya ya butuh minimal ya. Itu waktu masih 92 itu. Dan uangnya waktu undangan baru saya langsung kasih makan itu, tolong pak kasih minimal. Kalau enggak kita kalah dengan pengacara. Tawar menawarnya nanti kecil. Iya, itu teh celah untuk menerobos. Menurut saya kita punya. Dendanya juga kecil banget. Kecil banget pak. Lalu itu arca tuh saya lihat di dalam Kristi itu kepala Buddha itu. 1 miliar deh pak. Iya. Terakhir yang siapa namanya Hasim yang di Kedung Solo 100 juta pak itu acara untuk di Solo man. Ya itu enggak apa ya, itu kan betul-betul punya nilai ekonomi yang tinggi. Kalau cuma dihitung sekian tahun sudah 10 juta kecil. Iya. Ini enggak sebanding. Iya. Nah, sekarang sudah naik ke 1 miliar. Gak ada minimalnya ya, saya sudah lega karena saya pelaku. Waktu saya melaku keamanan pak. Hal susahnya orang cari barang hilang itu seperti apa. Dan kebetulan waktu itu baru kali itu ketemu pak. Di eranya zaman namanya Pak Trian lagi ya. Bang Bulung-Bulu itu gak ada pak, barang hilang ya hilang ya. Yang seringnya Dian juga itu. Iya, Rakudu itu. Sama sih. Jadi apa namanya track record waktu dulu saya juga sering baca pak. Waktu hilang mana itu gak ada yang ketemu ya. Ya, ini pantang bahasa ini harus ketemu termasuk museum. Museum juga apa pak soalnya pak budaya kan ya kepalanya kan yang mas sama budaya sama budaya pak anu Basuki enggak Pak Makno ini coba kok ini coba kontennya Pak Lambang AA Amaru ya terlalu itu juga mas kan item itu kan. Padahal sensornya kayak apa, bentuknya darang terangkap di sana. Kalau saya nanya gampang kok, awang jero mesti. Iya, itu sudah hampir 3 tahun ini pak. Iya. Bulan-bulan. Kemarin kan bulan Mei kemarin akhir kan saya bikin diskusi itu, yang undang apa, Gusti Prabu juga sama Polda. Tapi ya PKE masih agak panjang. Iya. Kadang. Yang mahal itu ada backup dari seorang yang kepentingan. Kalaupun yang dicuri itu mungkin koleksi palsu, berarti tetap pertanyaannya yang asli kemana? Ayo kayak kita dulu sampai itu hampir sekantan kan palsu. Iya, itu berarti pertanyaannya yang asli. Pulangnya Mbak Hadi itu. Iya, udah meninggal juga. Itu memang entah kan, saya sejak waktu
itu kan juga cuma punya teman namanya, bukan teman namanya apa ya, kira-kira jurus spiritual kayak gitu. Dia ketemu dengan Mbak Hadi, Mbak Hadi, wah Pak Gadadi ngonek terus mati, orang masalah. Ternyata pulang dari penjara meninggal. Iya meninggal. Kan tragis lah ya. Makanya kalau berlama-lama dengan barang-barang ya, itu kebetulan juga biaya apa yayasannya lemah banget sih itu yang mengelola. Terus anu juga Mas Deni, Novo, ya nanti saya ada beberapa pertanyaan juga dari beberapa teman mereka. Saya kan juga banyak bertemu dengan teman-teman yang suka apa istilah traveling ya. Mereka menulis di blog dan sebagainya. Mungkin nek sempat browsing di internet, ketik Laosan atau apa, kadang tulisannya mereka muncul. Nah, ada pertanyaan yang saya juga belum bisa jawab ketika misalnya mau ada apa acara kayak syuting atau foto atau apa prewed ya katanya prewed ya ada tarif yang dikenakan, nah itu informasinya seperti apa ya, itulah saja kalau masuk ke undang-undang Pak hanya pendokumentasian dalam bentuk betul ya, memang ada izinnya itu iya komersil itu kan izin dengan prewed betul dan kan kantor kami ya DCP cuma ada kontribusi ke situ. Beliau Bu Kepala juga bilang anu dan pokoknya gak ada yang gratis. Ya, uang itu harus di audit dan di kembali ke situs. Jadi memang itu kebijakan BPJP ya? Ya, kebijakan BPJP. Cuma katakan itu ada wujudnya juga Pak. Jadi ada pengeluaran yang tidak bisa dikatakan sama APBN. Oke, okay. Itu kan jadi, selangu ini. Itu membayarnya pun berarti kan setelah melalui proses izin lewat kantor itu. Makanya kalau saya bilang tapi situ, bahkan itu setiap pengetahuan berbau apa komersial harus dengan saya biar jelas apa namanya manajemennya jelas jadi siapa nggak boleh langsung sekian lo nggak boleh cuma kemarin ada bulan tanggal 14 Juni kan saya nah di depan itu ada yang itu ya yang apa event food, apa, di buku tamu itu Pak Satpamnya itu menunjukkan ada yang nitip uang sampai berapa ratus ribu. Pokoknya itu. Waktu dia bilang ini nanti diaudit kok Mbak, semua tertulis di sini ini lihat yang bayar 300.000 aja tertulis di sini. Ya. Ini nanti diketahui oleh dinas. Jadi sepertinya memang masih ada yang celah-celah itu, Pak. Memang kan ya itu saya terima saya dulu. Iya. Semua itu saya panggil ke sini. Ada tarif sudah ada. Terus saya tanya, "Jan ini lagi di itu sih?" Kan sekarang kan ya 200, baru itu 100 itu buat ini unit kawan-kawan 100 buat satpam untuk dia apa namanya nggak tahu lah dia mau jadiin sebagai dana sosial atau mungkin untuk uang kumpulnya dia saya nggak tahu tapi jelas kalau kami yang unit kami kan itu untuk beli kerangka kemarin itu hampir 5 bulan ya itu nggak dapat duit dari APBN karena apa diblokir kena blokir kan kita masih masa nasional dari pariwisata ke Dikut itu kan kita blank Pak kita waduh sekian lama gak dapat uang nanti untuk beli yang potong rumput beli obat untuk pokoknya hardi ya semikal lah main sandi ini kan terus kan bergantian bulan seperti ini kan wah uang dari mana ya, berarti udah kan kamu terserah kamu ya mungkin itu berarti pengelolaannya lewat BPJP atau langsung unit itu Pak unit palsu itu unit Pak unit itu unit karena Bu Kepala dah ngasih saya mandat, tolong dia dikelola dengan baik. Apa yang ada, terus yang ada kamu kembangkan. Dan ini nanti, intinya nanti semua kembali ke situs lagi. Itu kan saya ugemi. Kami dengan cara kasih LPC seperti itu. Itu prosedurnya berarti surat ke BPJP atau BPJP. Dari orang luar ke BPJP, jadi saya perlu ke kami. Oke. Tetapi nanti pengurusannya langsung ke unit masing-masing. Iya, masing-masing. Itu saya juga sama. Iya, Pak. Pak, saya bukan ngomong malah lari. Iya, sebenarnya mungkin apa? Masalahnya kan mungkin informasi yang sering simpang siur di lapangan termasuk ketika komunikasi dengan teman-teman petugas keamanan sehingga kadang banyak pengunjung yang tidak mau ribut dan tidak mau repot kemudian tetapi itu kan jangka panjangnya pendidikan yang tidak baik juga betul. Cuma mungkin hanya beberapa pengunjung seperti saya yang kadang sok kritis karena ya
kita tahu yang dijaga ini kan luar biasa berharga. Sehingga ketika nasional, ketika satu dua hal yang apa nggih celah-celah yang ya mungkin itu kecil tapi nggak cilik yang lewat seperti mesti nanti dia jenengan punya pengalaman gitu. Iya. Itu mesra. Anak juga kenal lampu itu nggak bisa diprogramkan. Betul. Yang di kantor itu harus program, harus pengajar dulu baru. Betul. Iya. Kalau di lembaga pemerintah lama pengajarannya. Pada namanya lampu itu keamanan. Betul. Itu kalau malam hari itu nggak ada lampu itu nggak berfungsi pak ngasih titik yang kita rekam di sini. Betul. Nggak ada bunyi, nggak bisa ngerekam itu. Ada orang nyolong, orang kita. Kayaknya kita, yaudah mana? Jadi kemana rusak, beli pakai mana? Pakai uang yang itu, uang yang untuk dari muncul masuk ya itu kita pakai lagi ke situs. Kita sebenarnya makan uang itu, itu benar kita. Tapi hanya situs. Walaupun memang ada pekerjaan rumah besar di negara kita itu kan memang di penganggaran itu ya dari kementerian. Ngomongnya budget memang kecil banget kalau untuk kebudayaan kecil banget. Makanya kita kalau saya punya apa ya punya pemikiran. Nah yang sebuah situs tuh nanti ke depan itu bisa menghidupnya di sini sendiri ya. Waktu saya kuliah di CRM di Masdar waktu saya ambil S2 di nah istri itu namanya Chan itu bisa menghidupnya di sini sendiri. Cuma mekanismenya memang biasanya lewat Pemkab lewat cuma kadang ya teman-teman yang bocornya juga dan dinas dengan UPT kayak pimpinan garis komandonya lain. Itu perlu kondisi lintas sektoral. Betul. Yang kayak Mas Widodo itu saya juga wah ini juga kamu lepusin report saya. Iya. Dan saya dapat apa? Tapi saat kami sedang panen. Betul. Itu nanti saya tolong ya Mas Jaya nanti kalau ada waktu tindak ke paten itu saya dibantu Pak untuk mempreser Pak Widodo biar masuk terus. Iya. Jangan sampai minggu mah nggak masuk. Tapi itu muncul banyak, waduh, karena saya nggak bisa sampai zoom, mencengkeramasi satam saya nggak bisa. Iya, saya nggak bisa. Kalau saya tekan terus, saya juga masih konflik internal di sini. Tapi satpam itu memang koordinasinya di masing-masing unit atau di divisi keamanan? Dua pak, satu di sini, satu juga di Kapolda Pelindungan. Ada pas gini kan, amin alam. Iya. Bisa dipersekan masukkan nanti ya bisa masukkan. Iya. Jadi nah, kami juga agak sangat tenang gitu lah. Betul. Mau saya tekan untuk anak buahku langsung. Betul. Ini kalau di sini kayak pembukaan ya. Kalau masukkan itu berarti satu Jawa Tengah ya? Jawa Tengah, dia yang mengkoordinir. Betul. Kalau kami di sini ya untuk unit hanya mempergunakan kapal gitu aja. Tapi kalau manajemennya kan masalah semua. Ke kantor, ke Pak Sugeng. Ya memang pastinya tuh gak ada model apa ya pengarahan atau apa ya rutin ya untuk ya benar ada ya benar ada dan dulu waktu saya senang hampir 3 tahun di pengaman saya sudah berulang kali pak saya pernah ada event apa ada acara sambung rasa ada pembinaan saya yang sering ngomong karena fungsi petugas itu kan akhirnya tidak sekedar pengamanan tapi juga pelayan publik ya iya foreman foreman lah itu jadi kayak kalau kita ke bank sekarang iya. Kan iya. Melayani satpam itu mulai dari buka pintu sampai sepenuhnya restoran itu kan satpam yang diharapkan itu makanya itu udah petugas keamanan pun itu udah masuk ke pelayanan ya. Nah, kan kamu juga sudah membekali dia itu pakai apa ya bisa mengetahui apa yang dia jaga dia kan juga itu kan lihat ya bisa ini tuh kamu baca misalnya kamu bisa dapat duit dari ini ya nah beberapa sardian yang itu pak ada satpam yang tapi kebetulan yang Jawa yang bukan Jogja Pak Sinten kemarin yang cukup lupa yang di Kedulan itu Pak Lali aku lupa namanya tapi beliau kemarin ketika saya datang tadi bisa tahu ya iya karena bapak itu sempat ikut beberapa kegiatan waktu tim pulang ditemukan dia ikut berkapasitas juga terus jadi intinya dia bisa bercerita tentang Candi Perjudan sejarahnya walaupun singkat ya tetapi kemudian bisa bercerita bagaimana proses pemugaran terus bagaimana apa susunan percobaan itu bisa silakan itu cukup ya ini ya. Dan ketika masuk itu kita kayak dapat guide gitu pak kita nanya dan beliau ngikut kita kemana menjelaskan satpam ini luar biasa
Pak sapa ta jenenge lali? Pak. Pak Joko. Iya, Pak Joko. Jokowi sapa nih? Ya, kita panggil Pak Jokowi. Jokowi sapa? Ini sudah ada, Pak. Itu yang ada satam kontra. Itu kan ya dia ada kelebihan pemikiran. Itu sering saya training, Pak. Dia kerja di rumah saya. Ya, lagi buka geologi. Ada lagi tentang teknik guiding. Kamu ada. Ada dua orang di sini di rumah saya. Dan ya dia di Jerawadi. Saya ke Jerawadi, dia sering datang ke rumah saya. Ya sharing lah kita ya. Masalahnya di satam, satam plus. Iya. Jadi jangan satam serang kok. Kamu kayak saya mau kayak kiri kayak. Iya, jaga rumah. Iya, jaga rumah. Kamu harus pinter sama itu. Ada tamu kamu bisa menjelaskan sembari kamu mengamankan. Betul. Kamu bisa menjelaskan. Itu bisa ya, menarik orang. Iya. Dan kamu, biasanya begitu daripada lebih dari 3.000 orang mau ngasih. Iya, lebih dari 3.000 mau apresiasi. Gak cocok rasanya ngasih 3.000 gitu ya, Pak. Orang gak pun ngasih 3.000. Ini Pak Sadasnya ini, gitu. Ini kan sebelum itu, Mas, dari rokokan gitu. Ini susah. Ini loh. Apresiasi. Tapi kalau menarik. Wah, itu yang bahaya. Gitu. Tapi kayak kemarin di depan dibilang, intinya seolah-olah bayar 3.000 aja gak mau gitu aja ya. Kita yang jelaskan bukan masalah uangnya, Pak. Tapi prosedurannya ya. Makanya. Jadi ya, intinya komunikasi itu sih aku saya kira yang antara di lapangan dengan yang di kantor terus memang yang kita lihat juga salah satu kesulitannya kan beda institusi tadi ya sektor ini UPT sama dinas eksekutif itu udah lain apa gas komandonya sudah berbeda gitu Pak. Karena yang ini langsung ke atas nanti peran panjenengan dari pemerhati budaya itu pas banget Pak. Untuk bisa masih masukan ke pihak dinas, dia untuk masih pressure ya. Betul, karena di itu. Karena pelawasan ini juga semakin dikenal orang, rawang gitu. Dan pengembangannya juga nasional juga kan, kawasan strategis nasional juga. Kalau di masing-masing unit belum siap, nanti memang sebenarnya yang ngesak ini nanti teman-teman unit. Iya, kontra-kontra nih Pak. Saya juga dan sudah mulai menata. Ini dan kita tanyakan sudah ke luar pagar. Oh, karena di bawah ini adalah perwara. Perwara itu satu perwara ya, perwara ini. Ini kita pindah ke luar sana. Oh, perwara sambungannya ini. Iya. Kalau yang seberang jalan itu baru ya, Mas. Di mana? Itu apa? Itu? Itu jalan. Itu aspal kan ada kotak baru di sana. Iya, itu kemarin kita anak adik-adik dari yang itu. Iya, bulan kemarin itu. Iya. Itu namanya apa? Struktur pagar. Komplek pemerintah kawasan itu. Karena Pak Anies kan udah bikin peta Pak itu. Iya. Sampai jadi kalau di titik sana ada pagar, kalau di titik sini nanti tidak ada pagar juga. Iya. Akhirnya kita arah ke titik yang kita pernah sampai nanti tunggu juga pagarnya. Ini bukan pas dan iya. Sawah. Tapi itu statusnya dibeli berarti nopo? Itu bukan salah kita sendiri, salah sendiri. Oh, memang sudah di ada. Karena kita berdar, tiap tahun kita bisa lah itu tiap tahun ada satu minimal ada satu satu patok sawah itu harus kita beli tanggungan seperti itu. Tapi ada kendala Pak itu sebenarnya gini, kadang kan orang itu beli sawah itu diganti di biar dibeli lebih tinggi. Lebih tinggi ya kan nggak bisa. Itu di mana mana ada tim penilai. Betul. Yang nakir. Bebas dari kantor kami, mereka hanya yang membeli. Ya. Yang tanam bukan kami. Ya. Ada tim penilai itu. Penaksir harga. Iya. Nah, kita nggak bisa main-main dengan pembelian tanah. Itu terjadi di mana mana nih. Iya. Termasuk kalau di bandara ya. Iya. Akhirnya. Wah repot. Itu sih nggak mau. Nggak yang tinggi. Itu banyak yang bermain juga urusan tanah. Iya. Saya sudah ayam ini sekarang ada apa namanya persediaan baru yang ada tim penilai itu saya ayam hanya saya nggak negosiasi dengan pihak penjual faktanya saya dikirain ada macam-macam dengan pihak pemerintah ya kalau tapi pelaksanaan itu memang satu kotak itu atau ada lebih luas dari yang itu sebenarnya ya parit Pak soal parit iya buat sebatas iya di luar itu lu nggak ada itu satu apa ya namanya satu komplek. Ini namanya jalan aspal atau jalan tar memang ketika memang baliknya begitu ya. Ini Pak Aris ini adalah ini apa namanya bagian teknis ini ini yang menguasai seluruh teknis lawasan karena itu ada apa namanya teman saya di Asisan Pak Aris yang mandu ya. Pak Aris yang mandu itulah dengannya pelawasan lama di sini saya belum apa-apa dia ada di sini makanya dia tahu betul
titik mana yang harus digali, titik mana yang harus dibugar. Pak Alis ini, maksudnya yang mugar itu perwaranya kan Pak Alis itu. Kalau pensiun Pak Alis banyak kenang-kenang. Dulu tuh yang mugar saya dan teman-teman ya gitu. Kalau tanya, sebatan politis saya tuh diputer-puter terus sini Pak gitu. Ahlinya, ahlinya. Kemarin juga diundang ke Glen Cakra Pak Alis ya? Iya. Untuk memberikan pengarahan pada teman-teman dari dinas, seluruh di Jateng Diri ya. Itu sudah cukup sudah di apa katakan ahlinya pengukuran Pak Alis. Saya tanpa Pak Alis tidak apa-apa. Itu kan yang ini sebentar. Pak Alis teknisnya Pak Alis. Soal kita ngarsa itu bagian misalnya animasi, maksud yang membawa uang, kemarinnya uang dari foto-foto dari yang itu kan satu itu nanti apa ya? Kan oh berarti sama sekali nggak mau. Itu berarti ada memang ada rekapnya buku yang di depan itu Pak, kayak absen pengunjung kalau itu. Untuk pengunjung ada, tapi kalau untuk keuangan nggak ada kan dari sana. Oh nah, gitu. Tapi benar bahwa buku itu direkap, bu, tapi bukan rekap jumlah. Itu sebenarnya ada berapa ribu pengunjung. Nanti itu misalkan dari asing terus Nusantara, wisatawan manca sama yang domestik kan seperti itu. Jadi itu kita ketahui perkembangan tujuan. Iya betul. Kemudian yang kami juga di sajikan juga Pak, di kami sajikan juga pasang kami yang kelurahan itu sudah sering ada kegiatan. Kemarin oh iya katanya iya. Mereka berjana kemarin di candi ya Pak ya. Iya. Kemarin saya ke Sojiwan. Mereka memang cerita itu. Iya. Pak sebenarnya kami mau loh diundang untuk acara gitu. Oh, iya. Malam ini kalau ada sesuatu tak itu masih sering aktif Pak Lurah itu kan masih muda lah bisa. Dia SE juga. Jadi pulangnya masih maju itu agak senang sih sama dia. Sojiwan itu desanya apa? Ya sesuai ya, Sojiwan ya, iya. Kita sudah ya kemarin kan habis dari pelawasan ke Sojiwan rame lah Sojiwan mungkin ya sore iya beranak-anak emang nah mereka kita terus cerita oh ada mulai rutin ada kegiatan ini festival dan di Sojiwan oh oke Juni kemarin nih, sampai ke Tegal. Oh, ini. Allah enggak tahu kalau pemain saya sudah bikin-bikin kan. Iya, kan dari juga dari uang-uang yang dari orang asli kan saya buat. Ini juga ini enggak nol dari kantor. Itu kan ide kita dari uang itu. Ini kan ini ada senama satu ini. Nama asal kemudian juga ada. Nah ini kalau kayak gini berarti memang yang ngelola teman-teman unit. Iya ini tarifnya gratis kan Pak. Enggak sama regul karena apa? Kita mengacu pada yang terus kepentingan apa dulu. Ini untuk masyarakat, untuk komersil. Nah itu maka silakan Pak. Ini kita pandu, sebetulnya kita kasih hati. Bahwa kita juga dulu pernah ngasih uang ini pada LSM Gendiwa lokal sana. Lokal sana. Dia intinya menguri-uri seni tari kita berkali dengan tele yang bisa nari dia nih pasal fabel betul orang pak tariannya ngikutin tele yang bisa karena butuh apa saya butuh baju pak udah kasih uang lalu kita saya kasih lupa satu setengah sudah kita kasih kesana karena untuk pembinaan tapi kan saya juga punya tujuan pak kalau udah punya rasa handal beni pak itu aman situsnya. Iya. Yeah. Angkasa tampunnya sudah aman. Betul. Iya. Jadi orang itu merasa apa ya? Memiliki. Ada manfaatnya, itu keberadaannya ada manfaatnya. Lawasan termasuk yang bagus. Iya, ini juga pernahnya lomba kepelawasan Sojiwan nih. Ada karun palar, ada egrang, ada. Ini juga ada kuliner lah. Iya. Kan yang penting akhirnya kan di kuliner. Oh iya. Memang itu juga dari ide saya dan Pak Lurah. Nah, kemarin ke sana malah mereka enggak kasih tahu enggak ngerti ono. Datang enggak tahu tak telepon di tengah. Dan saya enggak juga enggak tahu sepatu gandang seperti apa kok. Gitu. Anda tuh saya waktu saya mau tetegalin ada lewat ini hari hari. Lain kali kami mau, Pak. Iya. Saya juga biar ada apa ya?
rekanan itu, rekanan yeah. bertari. Ada banyak teman bisa publikasi lebih. Publikasi, teman-teman yeah. disuruh bantu-bantu juga mau, Pak. Iya, sip itu. Tanya-tanya nulis kok. Kan saya tuh memang punya target. Gimana sojian itu udah siap dipasarkan. Iya. Nanti biar ada nilai-nilai apa ya, nilai plus dari masyarakat, Pak. Untuk bisa setempat. Iya. Karena kan banyak potensi ada pabrik. Betul. TP, dan ada orang apa bikin sutra dari apa ya pepompong liar gitu kan. Ada pelukis, kemudian ada lagi pembuat wayang. Iya. Itu banyak potensi Pak. Ini juga kemarin juga sudah mengundang para travel agent kesejiwa. Itu iya Pak, caranya Pak. Kita membangun badan ini tetap aman itu nanti. Kosnya mahal, kemudian masyarakat tidak menikmati hasil daripada candi tersebut. Iya. Saya tolong dibantu menggunakan soal kesejiwaan. Kesejiwaan itu sebenarnya yang menarik itu relief ceritanya itu. Iya, kalau orang tahu itu banyak yang datang. Iya. Itu tinggal dikemas nanti untuk mendidik adik-adik. Iya. Itu kan kayak mendut kesejiwaan. Iya. Itu kalau kita bikin pemetaan asik banget ya Joy untuk kampung. Untuk wisata sujiwan kampung. Iya, monggo. Itu saya senang gitu nanti bisa dikubilkan kemana-mana. Iya. Pakai green map Pak biasanya nah, kami. Iya. Nah, itu nanti. Jadi kita bisa kolaborasi hari waktu ya bar lebaran. Ya ini itu saya bantu Pak Niel berapa dengan teman-teman mahasiswa. Iya. Iya. Mungkin nanti bisa Pak. Ya sebenarnya banyaklah yang bisa dilakukan nanti. Komunikasi sama Mbak Nia atau Mas Daud praktek kuliah kan kalau Mas Daud kan nanti ini satu tim dengan saya berada kajian di lereng kita di Mahu jadi kan kami sekarang ketua timnya saya terus saya ngambil maksudnya Pak Daud dan ya Kelvin kemudian Pak Baikuni itu dari Hidrofi ya di Hidrofi dia diambil di Pustal oh iya terus Pak Kahudin juga dari Kehutanan nah itulah kita kulang dengan orang pakar ini nanti itu survei berarti lalu sudah survei sudah ini outputnya memberi warna pada RT RW setempat iya. Jadi nanti biar ada penekanan berarti tertentu jadi ini selain samping apa ya memanfaatkan sudah mau sekali itu maksudnya banyak karangannya karangannya wah ngeri Pak saya naik ke mana sudah cemoro bulus tau iya nanti tau pernah saya nggak naik trail lah banyak yang longsor kan ya iya berat bulanan ini saya dulu iya. Kalau ini nggak punya jiwa adventurer ini nggak pernah kena kemarau dulu sih. Itu sama Mas Gatot Jale Pak Jale sama. Itu ada nggak? Saya nggak berani dan saya udah tahu kelurahannya tapi nggak berani dan nggak kuat. Makanya nggak sanggup lagi udah tua. Ini yang beli ini. Ada komunitas bisa atau bawa motor sendiri? Ini yang buat saya ini banyak. Ada judul trail, ada punya trail. Saya butuh trail Pak Piro. Empat. Dan dipandu dua orang karena yang tahu kan orang sana sampai ini yang PPK kami ini Mas Gatot lah ini nggak tahu dong ini orangnya halusan ini iya. Siapa naik trail yang mau bakal ke orang ini kan nggak bisa punya di depan laptop gitu Mas kenapa itu banget Mas sama aku lalu kaki lo kok tekan ngelangi kok disitu sih itu melu ya mak sendal naik motor ayo kewar-kewar sendal iya itu kayak kasihan aja ini mungkin gitu saya mau lanjut ke manggung soalnya oh iya oke tugas kantor ya saya dulu bantan ini untuk ya membantu